Kalau kita lihat di data historinya di tanggal antara tanggal 2, 3, dan 4 kemarin, Bitcoin ini untuk pembukaannya di angka 19-an ya. Terus untuk yang tertinggi atau penutupannya di tanggal 4 itu mengalami kenaikan di 20. Kita lihat di sini dia sudah beberapa kali untuk turun ya. 3 kali percobaan untuk melakukan atau membentuk support baru. Yang pertama 1 2 3 4 5 5 kali untuk menembus titik terendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Crypto Farma semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan kembali lagi mereview cryptocurrency yang tentunya dengan berita-berita terbaru teman-teman ya. Jadi simak terus video ini dan jangan di-skip agar nanti teman-teman bisa tahu info cryptocurrency terbarunya. Langsung saja di sini kita masuk ke CoinMarket. Untuk Bitcoin ya, hari ini mengalami kenaikan sekitar 5,98% atau setara dengan 20.345 dolar, teman-teman. Ini untuk di CoinMarket ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita cek dulu di salah satu market yaitu toko kripto ya. Nah, di sini untuk BTC di toko kripto itu harganya di kisaran 304.727.621 rupiah ya, mengalami kenaikan di kisaran 6,39% teman-teman. Tapi di sini saya sarankan teman-teman tetap bertahan dulu, jangan langsung sikat untuk membeli teman-teman ya. Karena di sini kalau kita lihat di data historinya antara tanggal 2, 3, dan 4 kemarin, Bitcoin ini untuk pembukaannya di angka 19-an ya. Terus untuk penutupannya di tanggal 4 itu mengalami kenaikan di 20.231. Tapi sekarang sudah naik lagi di 20.336 ya, mengalami kenaikan di 6,05%. Dan kenaikan ini belum bisa untuk dijadikan patokan untuk membeli karena proses bearishnya masih berlanjut teman-teman. Terus kemudian kita lihat ke chart candlesticknya. Kalau kita lihat di sini dia sudah beberapa kali untuk turun ya, 3 kali percobaan untuk melakukan atau membentuk support baru. Yang pertama 1 2 3 4 5 5 kali untuk menembus titik terendah, namun di sini tidak mampu dan akhirnya dia mengalami pembalikan arah sampai di harga 20.365 ya. Bisa dilihat di sini. Dan kemungkinan ini akan sampai di harga di 22.000 ya. Akan membentuk atau melewatin resisten yang sebelumnya, teman-teman. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita langsung saja menuju ke kabar beritanya ya. Dari berita tanggal 4 kemarin dikabarkan bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan koin Bitcoin ini mengalami penurunan atau longsor ya. Harga Bitcoin atau BTC ini kembali babak belur, terus mencetak upaya penurunan dan lebih mendominasi, dan ada beberapa tanda yang menjadi penyebabnya teman-teman. Patokannya kalau cryptocurrency itu tetap di Bitcoin teman-teman ya. Apabila Bitcoinnya mengalami bearish atau penurunan harga, ya otomatis semua altcoinnya juga akan ikut terpengaruh. Nah, ini adalah beberapa penambang kripto besar telah menjual kepemilikan BTC mereka sekitar 80.000 koin untuk menutup biaya operasional dan tahan hidup. Tetapi kondisi pasar ini saat ini tetap belum menunjukkan tanda-tanda akan membalik, teman-teman ya. Harga Bitcoin dan para seller, aksi jual tampaknya masih disebabkan oleh kekhawatiran global seperti resesi dan pak inflasi dan kebijakan beberapa bank sentral di negara maju termasuk Jepang. Nah, di sini juga dikabarkan berdasarkan laporan Daily Hall, analis keuntungan populer Ki Yongju telah mencermati aktivitas dari whale BTC terdahulu yang telah memegang BTC selama lebih dari 7 tahun. Menurut Yongju, para whale tersebut dapat menyebabkan para seller kehabisan pasokan meski saat ini mereka sedang dalam masa hibernasi atau bearish pasar kripto. Jadi kalau kita kembali ke histori perjalanan kripto yang terdahulu ya, dari tahun 2017 itu memang titik di mana harga kripto mengalami kenaikan yang sangat drastis. Namun setelah itu pertengahan 2017, teman-teman harus ingat bahwasanya BTC atau Bitcoin ini sempat turun di harga 50 jutaan teman-teman ya, sampai di 45 saya pernah melihatnya di tahun 2017 itu. Dan itu merupakan bearish yang sangat dalam banget. Apalagi seperti yang di tahun 2020-2021 kemarin, harga Bitcoin sempat menyentuh di angka tertinggi yaitu di 900 jutaan, hampir 1 eman lah per 1 koinnya. Dan sekarang dia kembali lagi di kisaran 300-200 jutaan, itu yang hal-hal yang wajar saja ya. Itu merupakan
pembalikan arah dari pencapaian tertinggi sampai pencapaian terendah saat ini, teman-teman. Jadi intinya untuk di video kali ini, teman-teman sabar terlebih dahulu, jangan pernah menyerah ya, dan jangan membuka pembelian terlebih dahulu karena proses bearishnya itu akan terus berlanjut, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.